Bang, sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Dipa? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Bang Rian kemana Bang Rian? Bang Rian lagi ngarit. Lagi sibuk gini dia, ngasimpan kambing. Oh, ngasimpan kambing. Aduh, ngomong-ngomong showroom baru ya? Showroom baru Bang ini, Bang. Redup amat lampunya. Redup ini lagi gelap. Yang 5 watt ini Bang gitu, Bang. 5 watt. Kacamata. Kacamata. Kacamatanya gelap. Ih, pantas gelap ya. Dong, iya. Siap. Tukang begadang, Bang, enggak enak. Iya, iya, mata lu kayak panda ini. Iya, biasa tiap hari ngurusin Abang terus. Ya, ilah ilah. Gara-gara kita gitu, mau diurusin. Aduh, oke. Okay. Ya, Bang. Teman-teman, ini pas banget momennya ya, mendekati bulan Ramadan. Betul, mungkin teman-teman lagi keliling cari unit 2 baris apa 3 baris ya. Yang pemotor cari batu loncatan, pengen punya mobil pertama kali. Betul. Di sini ada stoknya banyak ya. Betul, betul. Nah, ini bicara cabang nih. Jadi ini kan nambah nih ya. Nambah, betul. Jadi total berapa cabang nih mau Uja sekarang? Sekarang kalau kita hitung-hitung ada 3, Bang. Ada 3. Ada 3 cabang. Ya. Di Parung 2, di sini 1. Total keseluruhan berapa unit? Kurang lebih ada di angka 80-an unit ya. 80-an unit tuh, bingung-bingung dah lu main ke Mauza sekarang ya. Pokoknya cari mobil apa aja di sini insya Allah ada ya. Insya Allah ada, betul. Oke, yang DP gocengan. Ada. Tanpa DP ada nggak? Tanpa DP kebetulan kita belum ada nih, Bang. Belum ada. Kalau misalkan kita DP 5 juta mau dinego lagi boleh. Oh gitu. Gitu aja. Oke, gitu aja ya. Siap. Siap. Nah, terus angsuran paling ringan berapa nih di sini? Angsuran paling ringan kita ada di angka 1,4, Bang. 1,4? 1,4. Waduh, mobil apakah itu? Nah, tonton video sampai habis ya. Iya, kayak barangnya nggak di sini yang satu. Barangnya nggak di sini, ada di Parung. Ada di Parung. Nanti Bang Dipal ke Parung juga ya? Kayaknya nanti minggu depan. Minggu depan. Minggu depan ya, di next konten lah. Oke, ini teman-teman, alamatnya di mana nih? Alamat kita ini Jalan Raya Bomang sebenarnya yang depan ya. Untuk alamat tepatnya Jalan Raya Nanggrang. Terus masuknya ini masuk agak sedikit ke dalam, RT-nya RT5 atau nggak ketik di Maps mau Zakars 2 Tajur Halang. Tajur Halang. Langsung nongol di situ. Oke. Okay. Mau 2 Tajur Halang. Oke, okay, siap. Nanti yang mau main ke sini, lihat-lihat unit di sini. Bisa dikawal lewat Sherlock juga ya? Betul. Lewat nomor WA berapa nih? Nomor WA kita, saya dengan Hairul di tim marketing di 085772-211-04. Okay. Bisa di WhatsApp, bisa di telepon. Langsung siap aja. Oke, nah ini ada di sini ntar Bang Dipal taro ya, sepanjang video ya. Siap, siap. Tapi sebelum teman-teman telepon, tonton dulu videonya, cek dulu ada unit apa aja di sini. Betul. Ada yang cocok, nanti simulasi kredit juga betul kita sebutin ya. Langsung gas aja, ajuin sekarang mumpung suku bunga belum pada naik. Betul, nih. Belinya sekarang ya. Belinya sekarang, kalau di mau puasa, mau lebaran, suku bunga naik Bang Ipang. Waduh. Makin mahal angsurannya. Betul. Ini sekarang udah. Ini sekarang ya, teman-teman ya. Ini video juga langsung kita tayangin nih, teman-teman. Nggak pakai lama ya, jadi update stoknya tuh benar-benar relate banget. Relate banget. Ya, betul. Paling ente datang ke sini ya, 1-2 mobil udah kejual ya. Iya. Tapi sisanya masih ini ya. Betul. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan rezekinya bagus, bisa beli mobil di Mau Zakars. Betul. Mau Zakars 1, 2, atau 3 ya. Yuk, mobilnya lumayan banyak, kita mulai aja. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approvalnya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Ya, kita langsung aja ke mobil pertama. Ya. Tuh lihat showroomnya tuh rapi banget ya. Wih, cakep lah. Ya, teman-teman. Ini ada Mobilio tahun berapa nih, Bang? Ini Mobilio tahun 2018 dengan transmisinya manual ya. Manual. Oke. Okay. Ini semuanya masih full Orion ya. Full pajak Orion. Hidup ini. Pajak hidup. Betul. Oke, pajak per tahun berapa sih nih? Pajak per tahun kalau kita cek tadi di 3,188. Oh, 31. Baru sempat saya cek ini. Iya, 3 jutaan tipis per tahun ya. Tipis. Oke, kilometer jalan berapa, Bang? Kilometer di angka 90 ribuan, Bang. 90 ribuan ya, wajar pemakaian masih di bawah 100 ribu. Betul. Abang buka harga berapa nih? Ini kita open di OTR-nya di angka 148, Bang, di bawah. 148 ya, di bawah gocap. Di bawah gocap. DP-nya berapa, Bang? DP-nya kita bikin murah, Bang, 10 juta. 10 juta. 10 juta proses. Ya. Proses langsung. Angsurannya berapa? Angsuran di angka 4.080.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun, yang cocok merapat aja langsung ke Mau Zakars, hubungin Bang Khairul. Betul. Oke, siap, yuk lanjut. Kita lanjut ke belakang sini. Nah, ini nih, mungkin teman-teman cari Xenia model lama, harga miring. Ini ada di bawah 100 juta harga. Ini murah, Bang. Murah. Ini kita open. Hah?
Ini kita open di angka OTR di angka 85 juta aja Bang. Wah, 85 juta dapat tahun mobil 2010 ada. Tipenya XE Family ini yang 1,3. Manual. Oh, 1,3 manual. Pajak hidup, pajak. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup bulan 2 2025. Murah kali pajaknya nih. Pajak murah di angka 1,7 ya. Oh, enggak nyampe 2 jutaan nih. Sampai 2 jutaan. Oke, ini kondisi gimana kelistrikan, AC-AC? Kondisi AC, full, AC, kalau AC udah jamin dingin, jamin dingin ya. Cuman dia belum ada double blower nih. Belum, belum ada double blower. Masih single ya. Masih single, masih jomblo AC-nya. Masih jomblo. Sian amat tuh AC. Iya. Iya. Harga 85 ya. Harganya 85 OTR-nya Bang Dipal. Oke, bisa kredit ya? Bisa tuh. Berapa DP-nya? DP-nya di angka 10. 10. Oke. Okay. Angsuran di angka 2.320.000 selama 5 tahun. Ya sampai 2,5 nih. Murah banget. Murah ya. Banget. Cicilan mobil 2.300.000-an dapat. Pajak panjang lagi. Betul, dapat mobil lega nih, muat banyak ya. Siap, betul. Buat mudik oke nih, bensinnya irit nih. Irit banget. Iya. Yuk, lanjut. Ada Avanza. Nah, punya rezeki lebih, nah boleh dah pilih yang ini nih. Avanza tahun berapa nih? Ini Avanza G tahun 2015 dengan transmisi manual Bang Dipal. Manual. Sama juga masih full ori yang semua. Full ori ya, teman-teman. Full ya. Ori ini. Full ori. Tuh, dalamannya teman-teman lihat sendiri. Boleh test drive dulu nggak? Ya boleh. Kita mau teliti dulu. Gitu. Kalau misalkan memang jadi nggak jadi, nama kita dagang ya. Iya. Yeah. Mau test drive boleh. Oh gitu. Gitu. Oke, siap. Boleh banget, silahkan. Pilihan di sini ya. Siap. Nih dibuka harga berapa nih? Ini OTR-nya di angka 120 Bang Dipal. 120 nih dapat yang aja. Kilometer jalan berapa nih? Kilometer di angka 100 ribuan ya. 100 ribuan. Oke, okay. Manual ya? Manual. Manual. Rame manual. Siap. Man. Siap. DP-nya berapa? DP-nya kita bikin di angka 10 juta aja Bang Dipal. Oke. Okay. Dengan nilai angsuran di angka 3,3 selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja. 5 tahun. Nih Avanza-nya masih segar. Grace mobil di sini tuh kalau baru datang dari luar langsung diapain aja nih? Ya di sini kita yang pasti garansi bukan bekas tabrakan, bukan bekas banjir yang lo tahu nih Pak. Benefitnya di sini kita kasih salon full ya. Full. Coating, tune up, terus fogging, ganti oli, ganti filter oli, sama kita kirim gratis ke Jabodetabek Bang Dipa. Oh begitu. Kita juga bisa via online. Ketika memang nggak bisa datang ke sini, by telepon, WhatsApp ataupun video call, cocok jadi kirim. Ada part-part rusak itu diganti nggak? Kalau memang harganya masuk kita ganti. Oh gitu. Gitu. Okay. Yang pasti mobil harus rapi dulu Bang Dipa. Rapi dulu sampai layak pakai. Betul. Sampai layak pakai, betul. Jangan sampai ada ya komplain. Betul. Minimalisir komplain lah ya. Minimalisir komplain itu Bang Dipa. Siap. Di sini ada garansinya nggak sih? Garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Oh, pakai apa garansinya? Ini kita pakai Waranti Plus. Oh, Waranti Smart Indonesia. Wow, Plus. Mantap nih teman-teman ya. Jadi mau Zakar sudah bekerja sama dengan Waranti Smart Indonesia. Betul. Kebetulan Bang Dival maskot maskot kayak ini ya. Bergabung juga di ya bantu. Bantulah ya. Saran juga ya. Emang enggak sembarangan ya milih garansi juga yang harus gampang diklaimnya, terus yang diklaimnya juga banyak. Jadi selain transmisi sama mesin itu yang di cover itu turbo juga di cover. Turbo juga di cover, betul. Turbo kalau mesinnya ada turbonya, terus juga braking system juga di cover sampai ke ECU nih teman-teman. Udah gitu kalau teman-teman pakai mobil yang bergaransi Waranti Smart Indonesianya itu, jadi mobil teman-teman amit-amit masuk bengkel nih, itu ada mobil penggantinya. Betul. Jadi memang seperti itu ketentuannya. Ya, jadi apa gampang klaimnya juga kan? Betul. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, jangan khawatir beli mobil di Mau Zakar. Betul. Udah tepat banget ya pilihan garansinya. Selamat ya, Bang. Siap. Yuk. Aja barang bagus. Siap. Mau kemana? Iya. Belum salaman, rasanya salaman lu pengen pulang. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini ada Kia Picanto nih. Iya. Ini rekomendasi selain pilihannya Karimun, apalagi ya? Iya. Karimun, nah ini Karimun juga Datsun, ya, ada Kia Picanto buat teman-teman yang batu loncatan nih. Betul, yang transisi dari motor ke mobil. Dari motor pengen punya mobil pertama kali, mobil rawatan rapi buat pakai mudik anak-anak, anak istri udah nggak usah hujanan lagi. AC dingin nggak? AC dingin nih Pak. AC dingin ya? Pasti, dan itu nomor satu. Oh harus gitu. Dingin. Semua mobil yang sini AC-nya harus dingin kalau ada AC-nya. Iya, iya. AC dingin, knalpot panas. Knalpot panas Bang Lipat, apa melepuh ya? Seharusnya meriang dong. Panas dingin. Panas dingin. Iya. Oke, tahun berapa nih Bang? Ini saya punya Kia Picanto SEL tahun 2009 dengan transmisi automatic. Cocok banget nih buat yang baru pengen belajar mobil, pengen transisi dari motor ke mobil. Okay. Cocok banget. Murah aja nih kita. Berapa duit nih? Ini kita open di angka 65 juta aja OTR-nya. Bisa kredit juga ini? Bisa kredit. Bisa. Udah murah bisa kredit, makin bisa. Murah makin terbayar ini cicilannya ya. Iya. Ini Abang kasih DP berapa nih? Kita bikin DP ini kan tahunnya kan tahun agak tua sedikit ya, 2009. Ya. Ini kita bikin DP di angka 12 juta Bang Dipal. 12 juta. 12 mobil juta. Ini rada betul. Tua ya. Tapi angsurannya murah. Angsurannya berapa? 1,736 ribu. Buset.
1.700.000 kayak nyicil PCX ya. Iya, dapatnya mobil nih. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oke, teman-teman ngejar tenor nih misalkan mau yang 3 tahun betul. Bisa dibantu hitung bisa lagi nanti ya. Bisa hitung aja nanti mau DP berapa, tenor berapa tahun. Gitu. Atau teman-teman mau tukar tambah pakai motor juga boleh DP-nya. Bisa? Bisa ya? Bisa aja. Oke, siap tuh. DP dasarnya 12 juta ya. 12 juta. Oke, masih nego sih sebenarnya. Masih nego ya. Masih nego. Atau mau ada apa? Ada rezeki lebih ya boleh ditambahin DP-nya. Untuk jaga-jaga slick. Betul. Ah, cek slick ya, datanya betul. Mungkin buruk atau gimana, betul. Dilebihin aja. Betul. Itu yang bisa bikin nolong kalian. Oke, yuk kita lanjut ke dalam ya. Ini kijang udah kejual ya, Bang, kijang ya? Kijang sebenarnya udah kejual. Udah kejual nih, rapih banget tuh, lihat tuh mobil tuanya aja di sini rapih tuh. Bening kayak batu akik. Iya. Nih, yuk Bang, kita sebelah sini, Bang. Ayo. Nah, ada Honda Freed. Ini kita ada Honda Freed tipenya yang S. Jadi buka pintunya yang elektrik sebelah kiri. Oh, ini gitu, pajaknya ya. Panjang nanti di dalam ada tuh. Oh, 02 gitu. 2025. Lihat ini full mantap. Orange juga Bang di Pak tuh pajaknya. Oh, iya. Kalengnya udah baru putih baru, ya. Tuh, iya. Iya, udah ada double blower lagi. Double blower 2013. Double blower nih. Iya. Siap, mantap. Ini Freed S 2013 dengan transmisi automatic Bang Dipal. Oke, captain seat. Wah, captain ini sih seat. Nyaman juga nih dipakai mudik nih. Ya, dashboardnya juga bagus, fungsional nih. Ibu-ibu suka nih, anak-anak nih. Buat naruh-naruh barang lega ini. Kayak meja ininya dashboardnya ya. Iya, ini futuristik deh ini. Futuristik benar. Harganya di lepas berapa nih, Bang? Ini kita bikin OTR jangka 146. 146 juta. Oke, DP-nya berapa, Bang? DP-nya kita bikin 10 juta masih. 10 juta proses Honda futuristik, DP-nya 10 juta kapan lagi? Oke, angsuran berapa? Angsuran di angka 4.067.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, itu ada customer, mungkin mau dilayanin dulu boleh? Boleh. Iya. Ayo. Kita layanin dulu nih, ada customer. Ya. Apa, Pak? Katana ada. Kata anak kita kebetulan lagi kosong, Pak. Oh, ada kijang itu udah ter-DP ini kita nih. Iya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Yes. Ramai banget ya. Alhamdulillah. Dari tadi tamunya ya. Aduh. Oke, yuk kita lanjut yuk. Nih, di sini ada Daihatsu Ayla. Nah, betul. Mobil batu loncatan juga nih. Betul, batu loncatan jadi juga. Jadi pilihannya ya. Mau Picanto apa Ayla. Ini juga di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. Ini tahun berapa Ayla-nya? Ini kita punya Ayla X tahun 2014 dengan transmisi automatic Bang Dipal. Automatic. Ini OTR-nya di angka 92 juta. Wah, 92 juta ya. Dapat mobil Ayla serapi ini. Udah nggak malu-maluin lagi dibawa kondangan. Ya, iya. Kamu dikuit. Kartu hujan nggak panas. Kan? Betul. Iya, AC dingin, kaki-kaki gimana? Kaki-kaki aman semua. Kaki-kaki ini aman semua. Ini udah pakai sunjuk juga Bang Dipal. Oke, biar nggak kotor ya, punya anak kecil. Gitu. Motornya di bawah 100 ribuan ini? 100 ribuan. 70 ribuan kalau nggak salah. 70 ribuan. Ini abang jual harga berapa? Ini jualnya di apa kotornya di angka 92 juta. Oke. Kalau kita bikin bicara kredit, bisa ini dengan DP di bawah 10 juta. Oh, di bawah 10 juta 7 bisa. 7 juta saya kasih. 7 juta bisa langsung proses Ayla. Proses langsung. Oke. Lanjut gaskan bae udah. Angsurannya berapa? Angsurannya di bawah 3 juta, di 2.652.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja tuh teman-teman ya, cocok merapat ke sini ya teman-teman. Nah, ada Karimun, banyak banget mobil pemula nih di sini nih. Oh, transisi. Iya, betul nih, ada Karimun warnanya langka, bergendi. Bergendi, betul. Iya. Tahun berapa nih Bang? Ini kita punya Karimun Wagon RGL tahun 2016 dengan transmisi manual Bang Dipa. Manual, oke, manual transmission. AC mau jangan ditanya deh, soalnya Bang Dipa pernah punya nih mobil yang satu ini perawatannya gampang banget ya. Gampang banget itu. Kayak motor, ganti olinya Bang murah banget. Murah duit. Ya kan 3 silinder. 3 silinder? Iya, nggak nyampe 3 liter Bang. 2 liter lebih dikit ya? Iya, ya iyalah Bang, kayak oli motor. Iya, pokoknya nggak sampai 300. Ini irit banget, Pak. Irit, benar. Irit banget, benar. Isi goceng, isi goceng. Isi gocap. Isi gocap. Gocap bisa PP Bandung, Jakarta ya? Waduh, udah bisa melang-lang buana. Banyak ini. Banget ya. Iya. Nah, ini kondisinya gimana nih? Kondisinya rata-rata mobil di sini masih full Orion. Ori ya. Kita tadi juga bisa lihat tuh, itu kan dalemannya masih di... apa jok-joknya masih ori ya? Oh, masih ori, masih bahan fabric gitu ya, standaran. Standaran. Kalau untuk body-body masih ngalin semua ini. Iya. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak di sini nggak ada yang pajak mati Bang Dipa. Iya. Sekalipun ada yang mati kita hidupin dulu. Ini kalengnya. Oh, kalengnya Jakarta ya? Jakarta, betul. Kalengnya Jakarta. Kalau pajak OTR Tangsel ya Bang Dipa dulu pernah punya ini. Berapa? Pajaknya murah banget, 1.400. Tuh, nggak sampai 1.5. Iya. Mobil tahun muda. Mobil tahun muda. Iya. 2016 ini. Iya. Ini DP berapa? DP-nya kita harga dulu ya. Harga ini OTR ini dengan 83 juta aja Bang Dipa. Wah, di bawah cepek nih, guys. Di bawah itu tadi tuh yang Ayla. Iya. Nah, ini DP-nya berapa? DP-nya kita bikin 10 juta Bang Dipa. 10 juta. Bisa enggak kayak Ayla 7.000?
Bisa sih. Bisa. Paling kita kenain di angka 8 ya, lebih dikit 1000. Oh gitu. Ya, tapi pastikan datanya bagus ya, data ringan ya. Betul. Datanya bagus, bay checking aman ya. Angsuran kena berapa? Angsuran di angka 2149.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun tuh, teman-teman. Kalau datanya menyon-menyon dikit ya tinggal ngobrol aja. Iya, paling iya. Nambah seiprit lah ya. Tenang lah, DP-nya ya. Iya. Yuk, kita lanjut ya. Mana? Lihat sini aja nih, Calya nih. Minggir-minggir kita. Minggir. Oke, ini. Ada Toyota Calya, Mas ya? Iya, nah, ini Toyota Calya tahun berapa nih? Ini Toyota Calya datanya di sono, Bang. Oh, datanya di sono. Tanya dulu ya. Iya, kita coba dulu tuh ke apa namanya? Ke ras dulu tuh. Ke ras dulu ya. Soalnya baru masuk ini tadi. Oke okay deh, baru masuk ya. Mm-mm. Oke, nah ini ras juga cakep ini. Tadi Bang Dipa ngecek juga, pengen juga ngambil unit yang kayak gitu ya. Ini kilometernya masih 50.000. Kok tahu sih? Tadi saya ngecek, oh, nanya-nanya sama Bang Rian. Wah, jangan sampai beli ini kali Bang Dipal. Doain ya. Jangan sampai kedua nama Bang Dipal nih, barang bagus ini. Waduh, ini rapi ya teman-teman. Jadi secara fisik tuh sesuai dengan kilometernya. Betul. Kalau kilometernya apa rendah, tapi fisiknya tuh udah pada dadas. Aneh gitu. Itu ada yang dianggap ya. Something ya. Something ya, tapi bahan. Yang satu ini barang benar-benar segar, fresh banget. Beneran. Bisa langsung dicek, teman-teman. Bawa inspeksi boleh ya? Boleh. Bawa orang bengkel yang paling jago sedunia boleh. Iya. Bawa inspeksi kan banyak tuh di apa di Instagram. Betul. Silakan cek boleh kita terbuka Bang Dipa. Test drive dulu. Test drive dulu boleh. Sampai yakin wah enak nih. Enggak enak jangan dibeli. Jangan cari yang lain. Betul. Ya. Oke, okay. Kita tantanginnya begitu ya. Iyalah. Iya, orang kita dagang benar sih apa adanya ya. Apa adanya. Iya. Jadi kalau kita memang yang tadi saya bilang tadi Bang Dipa, kita jaminan bukan tabrakan atau banjir. Betul. Jadi kalau misalkan ada indikasi tersebut, mobil enggak usah dibeli aja. Iya. Kalau udah dibeli balikin kalau ada kayak gitu. Kembali lagi ke teman-teman nih, pilihannya ya. Pilihannya. Memang di luar sana banyak yang murah. Banyak yang murah. Ya kan? Jadi head to head-nya tuh jangan mobil kejemur atau mobil bajongan di-compare sama mobil yang udah jadi kayak gini. Bukan Apple to Apple, Bang Dipa. Itu bukan Apple to Apple, benar. Itu Apple to Android itu. Apple to apa? Nanas kali ya. Oh gitu. Nanas. Ya, jadi seperti itu harap lebih bijak lagi untuk mengkomparasi. Jadi kembali lagi kebutuhan teman-teman. Betul. Kadang kan gini, kenapa sih alasannya beli mobil apa sih? Mobil kejemur alias bajongan itu ya mungkin di luar sana banyak yang gampang lah nanti segala minus-minusnya bertahap diperbaiki sendiri. Ternyata, pajaknya mati gampang lah ntar pajaknya belakangan kayak gitu ya. Ya ternyata melebihi dari budget. Ekspektasi yang diinginkan. Betul, kadang-kadang seperti itu banyak sekali yang seperti itu tapi ya amannya banyak juga orang beli mobil bekas yang sudah rapi kayak gini. Apalagi ada garansinya. Ya. Warranty Smart Indonesia ya kan? Indonesia ini. Nah, main-main ini. Itu enggak satu tahun aja, sampai dengan tiga tahun di cover tuh semuanya ya teman-teman. Jadi kalian melangkah kemanapun, mau keluar kota kemana itu udah aman, udah hati aman. Tenang aja. Betul. Tinggal telepon hotline-nya 1x24 jam datang, mobil datang. Iya ya teman-teman ya, jadi lebih bijak lagi ya. Betul. Untuk mengkomparasi. Terus yang bilang mahal, Bang Dipa juga sebagai konsumen kalau ngelihat mobil mahal juga ngedengar harga mahal juga mundur tapi kan dengan kualitas. Tapi dengan kualitas yang wah worth it nih. Iya pantas sih harganya segitu. Begitu teman-teman caranya ya teman-teman. Oke yuk kita lanjut. Nah ini Toyota Rush-nya cakep nih. Ini saya punya Toyota Rush STR di tahun 2014 ya Bang Dipal ya. Dengan transmisi manual. Manual. Paling gagah banget ini mobil ini. Gagah. Gua aja naksir. Naksir ya. Ini dah. Tukar sama Panther. Ayo boleh. Ayo asik. Boleh. Bisa diatur. Ini OTR OTR kreditnya di angka 140 juta Bang Dipa. 140 juta ya. Iya. Oke di bawah Pego nih. Dapat seganteng. Pego. Ini tipe R tipe paling tinggi. STRD ya. STRD paling tinggi di zamannya ini. Iya. DP-nya bisa berapa Bang? Ini DP-nya kita bikin 15 juta Bang Dipa. 15 juta langsung proses. Angsuran? Angsuran di angka 3840 waduh, selama 5 tahun. Masih pala 3 tuh teman-teman ya. Iya. DP-nya gedein lagi mungkin mau ngejar di angka 2 jutaan angsuran. Boleh. Silakan aja nanti dihitung ulang sama Bang Herul ya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada mobil keluarga berikutnya ini mobil sih kalau bicara kenyamanan udah enggak usah diragukan lagi. Nyaman nih mobil. R3 Grand Livina pokoknya racikan Nissan sama Suzuki itu top marko top. Banyak yang bilang itu Eropanya Asia Bang Ipa. Oh gitu. Eropanya Asia ya. Eropanya Asia. Nyaman betul. Iya. Nah ini build quality-nya juga mantep, material plastik yang dia pakai juga enggak yang abal-abal, enggak krenyat-krenyat, bahan plastiknya tebal, sampai bahan bodi juga. Wah ini sih enggak gampang meleot ya teman-teman ya. Oke, double blower ada, head unit, udah LCD touchscreen seperti itu, dan dia
Udah keles juga Bang Diva. Udah keles, AC-nya udah dilengkapi penghangat. Betul. R3 yang satu ini. Hmm. Ini tipe apa, Bang? Ini kita punya All New R3 tahun 2019 dengan tipe GX ya. Oh, GX. Oke, okay. GX. Ini manual Bang Diva. Manual ya. Oke, okay. Penggerak depan 1500 cc. Siap. Ini dibuka harga OTR-nya berapa? OTR-nya di angka 180 juta Bang Dipal. 180 juta nih teman-teman. Tipe GX ya? Tipe GX. Oke, okay, tipe GX nih teman-teman. Ada garansi warranty smart juga nih teman-teman. Ada. Nah ini Abang kasih DP berapa? Ini mobilnya tahun muda, tapi saya nggak pengen DP mahal-mahal ya. Iya. Cukup 7 juta mobil 20. Buset, 7 juta. 7 juta. 7 juta langsung proses. Langsung proses. Angsurannya kena berapa ya? Angsurannya kena di angka 4874 selama 5 tahun. Oke. Apa? Sampai bersin deh. Iya, murah itu sih. Murah ya. Kalau Bang Dipal masih ketaker angsuran ya, segitu. Iya, mudah-mudahan teman-teman juga ketaker ya. Heeh, kebayar rezekinya mudah-mudahan ada nih teman-teman ya. Oke. Nah, mau naik kelas. Mungkin udah punya Avanza Xenia ya, Ayla mungkin ya. Nah, naik kelas nih, DP-nya mau pakai Avanza, Bang? Boleh. Ganti kita Foxy. Kita tinggal trade aja, hitung-hitungan harga masuk, cocok, gaskan. Iya, gitu. Dijadikan DP Foxy, angsurannya jadi murah. Murah banget. Oke, tapi kalau DP normalnya ini juga ringan ya? DP-nya normal, ringan ini. Kalau DP normal berapa nih? Ini DP normal, kita mau ini kan harganya kan kita OTR dulu ya. OTR ya? OTR kan dia kan di angka 355 juta Bang Dipan. Oh, oke. Okay. Harusnya kan orang-orang kan DP 30-40. Ini saya bikin normal di angka 15 juta DP-nya. 15 juta langsung proses. Foxy, ini Foxy 2018 dengan transmisi apa otomatis? Otomatis. Tipenya 2.0. Udah ada double sunroof ya? Betul. Sunroof sama moonroof. Oke. Okay. Enak banget. Ini langsung mewah banget ini. Iya, mewah ini. Mantap. Ini yang mau kebeli Alphard duitnya nggak cukup. Nah, ini aja. Alphard low budget. Mantap, ada sunroofnya nih. Sama aja rasanya makanya. Sama aja benar. Iya, ini angsurannya berapa, Bang? Angsuran di angka 9.571.000 selama 5 tahun, Bang Dipa. Tuh segitu tuh kalau DP normal ya. Tapi kalau teman-teman pengen trade-in pakai mobil lama, itu angsuran bisa menjadi lebih murah lagi ya, teman-teman ya. Iya, seperti itu, teman-teman. Siap. Yuk, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, baru dibilang. Ada nih. Ada Alphard low budget. Ada Alphard beneran di sini. Ada Alphard low budget juga yang beneran ini. Iya, ini Alphard beneran ini. Tapi ini Alphardnya seharga Kijang Innova. Seharga ya? Kijang Innova. Iya, Alphard lama, tapi mewahnya nggak ketinggalan. Iya, betul. Iya, masih nempel mewahnya ya. Iya. Alphard tahun berapa nih? Ini kita punya Alphard tahun 2009, Bang Dipal. 2009. Dengan transmisi otomatis, Bang Dipal. Otomatis. Kilometer jalan berapa ya? Kilometer udah nggak 100 ribuan ya. 100 ribuan ya. Kalau yang Foxy tadi berapa kilometer? Itu kena juga 100 ribuan, 100 ribuan kecil, kecil ya. Oke. Nah ini kelistrikan aman, kondisinya gimana? Semua aman Bang Dipa. Semua aman ya. Dan ini memang terjaga ya, dan kita pun ketika ngecek harus dalam keadaan semuanya normal Bang Dipa. Oh, jadi gitu. Kita nggak bisa main-main kalau buat ngecek. Iya. Siap. Karena mobilnya kelas premium ya. Nggak bisa sembarangan ya. Sembarangan. Ya kan showroom juga nggak mau ngalamin kerugian. Betul. Iya, teman-teman juga harus jangan sampai rugi. Betul. Iya. Nah ini kalau teman-teman pengen ngerasain kemewahan dari Alphard. Ini juga sering kita sebut-sebut simbol kemapanan, simbol tapi nggak mahal-mahal amat. Mahal-mahal. Nah, ini harganya kalau dilepas berapa? Ini kita OTR-nya di angka 235 juta. 235 juta, seharga Innova. Wah, ini seharga Innova tuh ya, benar kan? Seharga Innova, you punya Alphard ya? Betul. Iya, DP-nya berapa nih? DP-nya kita bikin 30. 30 jutaan. Oke, mobil tua ya. Betul. Wajar, DP-nya. DP-nya itu kan dari regulasi leasing ya? Betul, regulasi. Bukan Bang Erul kan yang ngomongin kan? Jadi setiap mobil yang masuk sini, semuanya sudah dapat hitungan masing-masing, Bang Dipal. Oh gitu, dari leasing rekanan ya? Betul. Oke, siap. Kalau showroom mah cuman menjadikan barang aja. Iya, tinggal ditentuin nilainya ya. DP 30 juta. DP 30 juta. Angsurannya? Angsuran di angka 6473 5 tahun. Oh, 6 jutaan ya. 6 jutaan. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun masih aja. Dapat 5 tahun ini. Oke, siap. Yuk, kita ke mobil selanjutnya nih. Wah, ini tamunya lagi negosiasi ya. Oke, siap, kita dari sini aja ya, teman-teman ya. Iya, nah di sini ada Toyota Rush tipe apa, Bang? Ini kita punya Toyota All New Rush STR-D tahun 2019 dengan transmisi automatic, Bang Dipa. Automatic, wow, masih orisinilan ya. Velgnya masih bawaan Toyota, aksesoris masih menempel semua, talang air. Kilometer rendah kan? Kilometer di bawah 50 ribuan. Tuh kan, di bawah 50 ribuan. Matic ya? Ini matic, Bang Dipa. Matic. Oke, penggerak belakang. Ini cocok juga buat perjalanan jauh ya, teman-teman ya. Bensinnya juga irit.
1.500 VVTi. Harganya berapa, Bang? Ini kita open di angka 206 juta, Bang Dipang. 206 juta ya. 206 juta, DP-nya berapa, Bang Hero? DP-nya kita bikin 10 aja, Bang Dipang. Bikin 10 ya. 10 aja. 10 juta. Angsurannya kena berapa, Bang? Angsuran di angka 5692 selama 5 tahun. 5692 5 tahun. Selama 5 tahun. Enggak sampai 6, Bang. Enggak sampai 6 jutaan ya. Oke, dapat cicil Toyota Rush seperti ini ya. Tipe terbaru ya. Tipe terbaru. Tipe terbaru. Oke, yuk kita lanjut ke mobil sebelahnya. Bu, Pak, punten ya. Nah, di sini ada Honda CR-V nih, teman-teman, nih simbol kemapanan juga nih. Ini HR-V nih. Hah? HR-V nih. Oh, HR-V, Bang. Kacamatanya kacamata gelapan sih, gue bingung amat. Aduh, sampai salah sebut merek nih. Bahaya nih. Beda merek, beda harga nih. Ini HR-V, CR-V lagi dah tuh. HR-V tahun berapa nih? Ini kita punya Honda HR-V tahun 2016 dengan transmisi automatic, Bang Dipang. Oh, ini kalau kata orang mah putih-putih Alibaba. Ya? Putih-putih Alibaba. Kayak ya. Bang Rian aja. Putih, kalau dia mah putih-putih penuh uban ya. Putih-putih pocong lagi dia. Wah, kagak sih, dia masih muda sih. Iya, dan dia nyalek enggak kemarin? Kemarin dia enggak nyalek, cuman bupati gagal. Yang bilang-bilang. Lah kan gimana enggak bilang-bilang, kerekam ini. Oh, iya. Iya. Aduh, ya, siapapun presidennya, Bang Rian dan rekan-rekan tim marketing lainnya tetap dagang mobil. Yang penting dapur ngebul. Yang penting dapur ngebul, kompor dicetekin, tek apinya keluar. Nah, itu yang penting. Betul. Ya. Nah, ini HR-V. HR-V ini kita punya HR-V 2016 model pertama. Ini OTR-nya di angka 193 juta. 193 juta kilometernya dapat kilometer berapa nih? 100 ribuan, Bang Dipang. 100 ribuan kecil. 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 Oke. DP-nya bisa berapa? DP-nya kita bikin DP 10. DP 10 angsuran kena berapa? Angsuran kita bikin di angka 5318 selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja. Cakep, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini ada R3 sebelum all new nih, tapi ini yang tipe tertinggi. Warnanya ungu. Waduh, ungu terong nih. R3 Dreja. Pajak terima hidup ya, karena kalau pajaknya mati nggak bisa diproses kredit. Iya. Tuh. Ini yang tahun berapa, Bang? Ini kita punya R3 Dreza, tipenya GS tahun 2017 dengan transmisi manual, Bang Dipal. Ini warnanya ungu nih. Ungu. Ini kalau sekecamatan Tajur Halang nih, wilayah kita nih, mungkin ini orang yang punya nih. Dia nih. Iya iya. Orang ada lagi yang beli ini warnanya di R3 ya, teman-teman ya. Dalam mana rapi udah. Touchscreen. Iya, udah LCD itu head unitnya, double blower ada, muat 7. Masih juga itu. Betul. Masih bur, apa bludru? Bludru masih ini, fabric, bahan fabric, ya. Iya, ini muat, kilometernya 80 ribuan, Bang Dipang. 80 ribuan. 80 ribuan. Oke. Ya, bisa buat mudik juga nih, ada penumpang 7 sampai 8 orang jubel-jubelan tetap buat, nyaman. Buat nanti mau mudik ke luar kota, mau kemana pun ini mobil nyaman banget, Bang Dipang. DP-nya berapa nih? Ini kita bikin DP di angka 10 juta, Bang Dipang. 10 juta angsuran? 3.850 selama 5 tahun. Selama 5 tahun yang cocok merapat ke sini ya, cek langsung barangnya nih, teman-teman ya. Kita lanjut ke belakang. Ayo. Ada mobil kesebelasan. Nah, mobil kesebelasan masih. Kesebelasan apa tuh, Bang Dipa? Ini bisa angkut 11 orang. Pemain bola masuk semua ke mobil ini. Jubel-jubelan. Iya, mobil kesebelasan lega ini. Mobil tangguh ini. Mobil tangguh, mobil nostalgia. Nah, mobil inilah legend banget ini mah. Iya, nih ada Suzuki Futura. Carry Futura 15 ya. Suzuki Carry Futura 15. Ini tipe yang GX, Bang Dipa. Tipe GX. Udah ada AC-nya. Iya, tapi dia enggak double blower ya? Belum double blower. Tapi menggigil. Belum power steering juga. Belum power steering juga, tapi enteng lah ya. Enteng kalau mau jalan mah. Iya, betul. Iya, masih rapi orisinilan. Wah, ini kisi-kisi AC-nya juga rapi ini, teman-teman, enggak ada yang patah ya. Biasanya mobil kayak gini kan urakan, Bang. Urakan. Berantakan. Ya patah lah dashboardnya menyon lah. Iya. Kalau ini dia bodi masih ngaleng breng semua. Masih ngaleng breng. Masih gurih pisan ini, teman-teman ya. Mesin aman nih. Mesin aman. Kering, mesin kering. Mesin kering. Wah, enggak ada olinya dong. Kalau enggak ada olinya mah ada. Paling bangsa 2 tetes kali ya. Oh, 2 tetes juga, ilah. Enggak, ini mesin kering, oli mesin ada kering. Semua. Ada semua ya, teman-teman. Kelistrikan. Kelistrikan, lampu-lampu nyala semua. Oh, ini tokennya baru dibayar kemarin. Baru dibayar, kemarin bunyi tit tit. Nah. Kita goyangin dulu. Iya, lah kata kontrakan mobil ini, men. Buset ya. Iya, harga berapa nih? Ini kita open OTR di angka 71. 71. Ini 2016 ini. 2016 tahun 71. Muda. Mm-mm. Iya, dibuat cepek jauh. Dibuat cepek jauh. Iya, kilometer udah ini kali ya. Kilometer ya agak tinggian dikit lah ya. Terawat kan. Tapi terawat ya. Lebih baik kilometer tinggi tapi kondisi masih bagus, Bang Dipal. Ah, betul. Gitu. Perawatan ya rutin, ganti oli ya, tune up ya ini. Udah cocok lah. Cocok lah. Ini
Abang kasih DP berapa nih? Gini sebenarnya kita bikin DP-nya 15. Tapi kalau misalkan mau di angka 13 boleh ajuin aja. Oh, dikurang 2 juta. Pokoknya datang ke sini sih, kan saya bikin 13. Kalau datang ke sini nego lagi boleh. Boleh. Masih boleh. Bisa goyang, masih teman-teman. Bisa goyang. Oke, DP gitu. Segitu angsurannya kena berapa, Bang? 1,8. 1,8. Banyak banget bejibun mobil angsuran 1 jutaan di sini ya. Iya. Tinggal pilih aja tuh ya. Iya, berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun aja. Jadi masih dapat 5 tahun mungkin, Pak. Oke, mungkin mobil yang sebelah ini juga rekomendasi buat teman-teman ya, buat pergi mudik nih. Iya, ada Xenia nih. Xenia ada 2 unit berarti ya. Xenia yang tadi yang di depan tuh, yang hitam sama yang ini warna abu-abu nih. Oh, oke. Lihat tuh lampunya tuh masih bening banget. Buset, masih bening banget ini. Bodi masih ngaleng breng. Iya. Set, masih ngaleng-ngreng ya teman-teman ya. Cuman kalau Xenia tahun segini sih rata-rata double blower-nya belum ada. Tapi banyak juga yang mengupgrade. Upgrade-annya juga enggak mahal-mahal amat. Iya, masih murah dia. Ada yang pakai copotan mulai dari 1.500.000 sudah dapat satu set double blower EVAP gitu ya. Nah ada yang mau beli mobil apa double blower baru, itu nggak sampai 3 juta. Intinya masih bisa di-upgrade. Masih bisa di-upgrade ya teman-teman. Yang penting punya mobilnya aja dulu, ya dipakai untuk mudik aja dulu ya, atau usaha ya teman-teman ya. AC dingin, ini kilometer mah jangan ditanya ya. Kilometer mah ya udah tinggi ya. Udah tinggi. Tapi kan kita ngeliat kondisi ini. Betul ya, kondisi. Kondisinya masih oke punya tuh. Betul, dan mobil fast moving fast banyak, moving, yang pakai iya, spare part masih ada ya, itu masih banyak. Betul. Ini harga tuh stabil ini. Berapa nih harganya? Ini kita bikin dia apa hotelnya di angka 85 juta sama yang depan tuh. 85 juta sama yang ke depan. Ini Xenia tipe apa? Ini Xenia tipe XE Deluxe standar tahun 2010. Manual transmisi. DP-nya bisa berapa nih? DP kita bikin di angka 13 juta. 13 juta. Angsurannya berapa? Angsuran di angka 2,320 selama 5 tahun. Oke, siap. Nah, itu teman-teman ya. Yuk, kita lanjut lagi ke Mobilio. Mobilio nih. Mobilio. Mobil terakhir di showroom ini. Kita spilkan mobil. Masih ada satu lagi tadi tuh, Kalia belum tuh. Oh, Kalia belum ya? Oh iya. Ada mobil Kalia ya. Siap. Ini Mobilio tahun berapa, Bang? Ini kita punya Mobilio tipe E ya. Tipe E. Dengan transmisi otomatis tahunnya 2014. Sama ini masih full Orion, warnanya hitam masih ya. Masih full Orion, oke. Iya, dalemannya coba kita cek. Rapi ya, udah. Kondisi oke lah ya. Siap jalan, Bang. Siap jalan, siap pakai nih teman-teman. Langsung aja kalau gitu kita spilkan harganya berapa. Ini OTR-nya di angka 121, Bang. 121. Dengan okay. DP-nya di angka 10 juta. 10 jutaan. Angsurannya di angka 34 selama 5 tahun. Selama 5 tahun nih teman-teman. Ya, dapat Mobilio nih teman-teman. 3 baris juga muat banyak ya. Oh, jadi bisa syariah juga bisa di sini syariah ya. Juga. Ya, syariah juga ya teman-teman. Yang penting ngomong aja, Bang, saya mau syariah nih. Apa kreditnya? Boleh. Oh, gitu. Nanti kita ajukan dengan hitung-hitungannya berapa. Iya. Hitungan yang kecil pun ada, mau hitungan yang besar pun ada, intinya kita ada. Oke. Okay. Apapun itu leasingnya. Nah ini prosesnya nih Bang nih, dari proses SPK sampai selesai nih, sampai mobil dikirim ke rumah. Ya. Jadi itu gini, berapa hari Bang? Ketika SPK ataupun tanda jadi itu kan langsung hari ini. Ketika kalau misalkan masuknya hari Senin ya kurang lebih Selasa lah termasuk datanya. Intinya kalau misalkan sudah disurvei terhitung data lengkap 4 hari Bang Dipa. 4 hari. 4 hari ataupun yang paling cepat 3 hari. Oke. Okay. Apalagi kalau datanya bagus banget 2 hari beres. 2 hari beres. Datanya bagus tapi ya. Pelunasan langsung kirim mobilnya. Langsung kirim. Sip. Gratis itu Bang. Gratis. Mantap. Nah, ini ada Toyota Calya. Ini kita punya Toyota Calya G manual transmisi tahun 2018 Bang Dipa. Ya. Ini OTR-nya di angka 119. Dengan DP di angka 10 juta, angsurannya di angka 3.230.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ini pajaknya kan bulan 3 mepet, tapi kita panjangin jadi 03/2025. Belum waktunya kita panjangin nanti nih. Oh gitu. Oke, siap. DP-nya berapa? DP-nya di angka 10 juta. Oh, 10 juta ya. Oke, angsurannya 2 jutaan tadi. Angsurannya di angka 3-an ya? Oh, 3 jutaan. Oke, bisa sih 2 jutaan kalau teman-teman pengen naikin lagi DP-nya ya. Jadi disesuaikan aja. Yuk, sambil berjalan ke depan ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi Bang Dipal ingetin, Moza Cars ini ada 3 cabang. Mobilnya pun juga banyak pilihan ya, hampir dari 100 unit ya, ada 80 unit. Mobil keluarga 3 baris sampai 2 baris ya, teman-teman. Tinggal pilih suka-suka, kondisinya rapi semua dan bergaransi. Garansinya pakai Waranti Smart Indonesia 1-3 tahun, mesin, transmisi, braking system, part-part yang lain, part-part vital lain di cover sama Waranti Smart Indonesia. Jadi beli mobil di sini di Moza Cars jangan khawatir lagi ya teman-teman ya. Bang Herul terima kasih ya, udah dikawal. Nah itu teman-teman ya, nanti kita cek unit juga di Moza Cars
1 dan 2. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil di sini. Amin. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mozakars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.